Hai sahabat drakor, kita bertemu lagi untuk membahas aktor tampan dan murah senyum yaitu Kim Soo Hyun. Pada tanggal 16 Februari 2021, Kim Soo Hyun merayakan hari kelahirannya yang ke-33 tahun untuk umur nasional dan 34 tahun untuk umur Korea. Di hari ulang tahunnya, Kim Soo Hyun memposting story di akun Instagram pribadinya. Semua kado ulang tahun yang ia dapat difoto dan diedit sedemikian rupa kemudian diposting di history Instagramnya. Banyak yang menyatakan jika cara foto dan editing sama saat Seo Ye Ji memperlihatkan semua kado yang ia dapat dari penggemarnya yang diunggah oleh fancam Seo Ye Ji. Silahkan teman-teman lihat dan bandingkan sendiri. Ini adalah hadiah-hadiah cara foto dan editing Kim Soo Hyun. Ini adalah foto dan editing hadiah-hadiah ulang tahun Seo Ye Ji. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Menurut saya sendiri, mungkin karena satu agensi jadi yang foto dan edit orang yang sama. Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun diketahui berada di bawah naungan Gold Medalist. Kim Soo Hyun mendapat kado dari berbagai negara dan penggemarnya. Salah satu kado yang ia dapat berasal dari Indonesia, yaitu berasal dari fans Indonesia, Yukaris Indonesia, dan lindungihutan.com. Kim Soo Hyun bahkan mendapat kiriman sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Lindungi Hutan. Selain sertifikat, Kim Soo Hyun juga mendapat cemilan yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Indomie, Beng Beng, Mie Cup ABC, Roma Kelapa, Kacang Dua Kelinci, Keripik Kusuka, dan beberapa cemilan lainnya. Hadiah tersebut berasal dari Yukaris Indonesia dan beberapa makanan buat Kim Soo Hyun dan timnya. Sedangkan dari fans Indonesia, Kim Soo Hyun mendapat kue ulang tahun yang sangat cantik, di mana di atasnya ada gambar Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun mengucap terima kasih kepada penggemarnya yang telah mengirim begitu banyak kado ulang tahun untuknya. Itulah informasi seputar hari ulang tahun dan hadiah ulang tahun Kim Soo Hyun. Sampai jumpa di video berikutnya.